So topic for today, we will discuss about pemahaman teks, which is teks klasik. Kita akan tengoklah beberapa jenis teks klasik yang kita ada dan apa itu yang disebut sebagai teks klasik. Okay? Jadi sebagai pendahuluan, kita tengok bila kita sebut tentang klasik, mesti benda itu dah lama. Ingat tak pembahagian bahasa Melayu ada berapa? Ingat tak? Jenis-jenis bahasa Melayu ada berapa? Jenis bahasa Melayu. Banyak. Okey. Kita raikan. Kita ada tiga je. Dia bermula dengan bahasa Melayu apa? Kuno ka. Kita bermula dengan bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu? Klasik, modern. Klasik dan bahasa Melayu modern. Okey. Jadinya untuk pemahaman teks, kita akan tengok bahasa Melayu klasik ke bawah. Okey. Kenapa kita panggil klasik? Sebab ianya satu yang dah lama. Dan sekarang ni kebanyakannya kita guna bahasa teks yang moden. Kita masih ada juga beberapa jenis teks klasik yang kita masih guna. Okey. Bila kita sebut tentang teks, kita akan rujuk sama ada ianya prosa ataupun puisi. Apa beza prosa dengan puisi ni? Prosa ni dia lebih kepada karangan. Okey. Lebih pada karangan, dan puisi ni poem lah. Nak cakap. Puisi contohnya macam syair. Kemudian kita ada apa lagi? Gurindam. Okey. Lebih kepada yang poem Melayu punya. Okey. Dan bila kita tengok tentang teks klasik, kita memang akan sebut tentang teks-teks ni adalah teks sastra. Okey, di mana teks sastra pada masa dulu, kalau ingat bahasa ataupun laras bahasa sastra, macam mana mereka guna, itulah teks sastra ataupun sastra yang ada pada masa dahulu. Di mana sastra ni, dia satu benda yang besar. Okey. Kemudian sastra, kita ada sastra lisan, kita ada sastra tulisan. Jadinya kita akan tengok kepada sastra tulisan dan juga sastra lisan dalam topik pada kali ini. Okey. Kita tengok kalau untuk dalam sastra, biasanya ada empat perkara penting yang selalu dilihatlah. Okey. Empat perkara penting ni ialah ni ha. Yang pertama sekali, dia akan tengok tentang isi kandungan. Dia akan tengok tentang bentuk, ekspresi dan juga bahasa. Di mana isi kandungan tu, kita nak cerita pasal apa? Kalau untuk teks klasik yang dulu selalu kita dengar adalah macam mitos, legenda. Cerita mitos, cerita legenda. Kalau macam dekat Langkawi, cerita legenda paling terkenal ialah legenda. Legenda apa dekat Langkawi? Mesti tahu. Dia legenda tentang Masuri kalau di Langkawi. Kalau di Johor, kita ada legenda Puteri Gunung Ledang. Kemudian kita ada cerita mitos. Tak tahu sama ada dia ni betul ataupun tak. Ada yang kata hang tua tu mitos dan bukannya realiti. Kita tengoklah kenapa cerita-cerita ini diadakan. Sebab kita ada banyak jenis cerita yang dibuat pada masa dahulu dan ada sebabnya kenapa buat. Setiap orang kata apa, jenis sastra ni, kenapa kita buat mitos, kenapa kita buat pantang larang contohnya. Kan macam pantang larang, awak pun belajar dalam titas, kenapa pantang larang ni dibuat? Pantang larang pun adalah salah satu teks sastra juga. Sebab dalam pantang larang kita dapat lihat bagaimana orang Melayu pada masa dahulu dia menggunakan apa yang ada di sekeliling dia, tetapi sebenarnya benda itu semua adalah larangan. Macam mana orang kata jangan makan lebih daripada satu tempat. Maksudnya bila tengah makan jangan ubah tempat-tempat lain. Kenapa? Di sebaliknya ialah dia kata satu tak sopan, dah makan dekat tempat yang pertama, kenapa nak ubah tempat yang kedua?
Tetapi apa yang mereka buat, larangannya ialah mereka kata nanti kahwin banyak. So bila orang kata kahwin banyak ni, orang tak nak lah. Jadi mereka makan dekat satu tempat sahaja. So dia akan menyampaikan lah idea apa yang hendak diberikan kepada orang ramai. Ha. Sebab sasaran pada masa dahulu, salah satu fungsi dia adalah untuk mengisi masa-masa lapang. Okay. Rasa-rasa kalau orang dulu, orang-orang dululah kita bercakap pada abad Bahasa Melayu Klasik, apa pekerjaan yang mereka buat? Kebanyakannya macam berdagang, belajar sastra, kemudian ada yang bercucuk tanam. Jadinya kalau macam bercucuk tanam, mereka akan pergi pada waktu pagi. Kan? Selepas matahari naik, mereka akan balik. Lepas tu petang, kalau ada yang pergi ke kan yang pergi ke kebun balik, ada yang akan duduk bersantai. Kayaknya untuk mengisi masa-masa ni, mereka akan buat macam cerita penglipu lara lah. Ada akan ada session untuk bercerita, ada orang akan bercerita. Sebab itulah dulu mereka akan ada penglipu lara, iaitu pencerita untuk mengisi masa-masa lapang penduduk-penduduk. Kalau macam dekat Bollywood, kalau dekat Bollywood mereka akan letakkan filem contohnya. Wayang pacak lah. Wayang pacak 3 jam. Siap dengan nyanyi-nyanyi lagi. Kenapa dalam cerita mereka ada nyanyian? Disebabkan oleh seharian mereka bekerja dan nyanyian tersebut adalah satu hiburan untuk mereka. Jadi sama juga dengan masyarakat di Malaysia, di Tanah Melayu pada masa itu. Jadinya sasar-sasar ini sebagai hiburan untuk mereka. Tapi di samping itu penglipu lara ini ataupun pencerita, narrator ni, dia bagi juga idea-idea ataupun bagi juga motivasi dalam ataupun moral value dalam cerita mereka. Bentuk yang kita ada sama ada bentuk bersuara, kita ada bentuk teks, kemudian ekspresi untuk mengeluarkan idea lah, untuk mengeluarkan cerita, apa saja nak mengekspresikan diri dalam bentuk sastra yang dipilih. Dan bahasa biasanya akan menggunakan bahasa sastra yang berpatutan dengan audiens tersebut. Okay. Jadi apa itu sastra klasik? Sastra klasik ialah sastra yang biasanya kita akan kaitkan dengan serius lah, berbanding dengan sastra yang ada sekarang. Sastra kita lebih kepada sastra ringan. Mana sastra dulu adalah sastra serius. Dan kita lihat pada masa dulu sastra ini diangkat menjadi satu benda yang sangat penting. Sebab tu pada masa dulu mereka akan belajar sastra. Sebab sastra ni secara tak langsung mereka akan mengeluarkan pemimpin-pemimpin ataupun pemikir-pemikir. Setiap zaman dia akan berubah tau. Dulu kita ada zaman macam masa Albert Einstein, kita ada masa siapa lagi, Karl Marx. Itu semasa orang-orang dahulu mengeluarkan idea-idea, teori-teori mereka. Dan ada satu zaman tu semua orang akan jadi pemikir. Dan sekarang bukan zaman pemikir tau. Sekarang kita zaman lebih kepada untuk aplikasi. Sebab itulah kita lihat sekarang mungkin susah kita nak cari teori-teori baru. Teori macam dalam teori linguistik misalnya. Sebab dalam bidang saya kan, dalam teori linguistik misalnya, kita tak ada teori-teori yang baru. Teori yang paling baru pun yang berusia 30 tahun. 30 tahun tau, 30 tahun dulu. Saya pun dah 34 tahun dah. Jadinya, zaman sekarang adalah zaman kita mengaplikasikan teori-teori itu. Jadi pada zaman dulu, sastra ni banyak dilahirkan sebab masa tu zaman pemikir. Okay? Dan sastra Melayu ni sebenarnya dia tetap dan tak berubah, di mana kalau kita tengok, kita ada pantun, kita ada gurindam, kita ada soloka. Dan sastra-sastra ni sebenarnya sastra-sastra yang banyak memberikan tunjuk ajar dan juga nasihat. Okay? Kenapa kita panggil sastra klasik? Sebab kita tak kata sastra tu terlalu kuno sangat. Okay? Tetapi sastra klasik ni istilah dia memang merujuk pada lama ataupun satu mana yang tradisional lah. Bila kita sebut sastra tradisional, macam benda tu sangat macam terlalu lama sangat dah. Sebab tu kita panggil sastra klasik dan juga sastra moden. Okay. Fungsi sastra pada masa dahulu yang pertama sekali pasal sebagai didikan dan juga pengajaran. Sebab pada masa dahulu kita tak ada TV. Kita tak ada
cerita, kita tak ada drama. Drama ataupun filem yang pertama yang ditayangkan di Malaysia pada tahun 1933 tau. Okay. Cerita dia adalah tajuk Laila Majnun. Okay. Laila Majnun ni diambil daripada teks cerita Arab. Okay. Laila Majnun ni Romeo and Juliet versi Melayu lah macam tu. Okay, versi orang-orang yang Timur Tengah macam tu. Jadinya Laila Majnun ni adalah filem pertama yang di yang ditunjukkan di televisyen pada masa tersebut. Tapi tak semua orang afford untuk tengok Laila Majnun ni, sebab itulah mereka akan buat jenis macam wayang pacak ataupun mereka ada hiburan lain, termasuklah macam wayang kulit pun. Sebab kita tengok wayang kulit pun salah satu daripada sastra yang memberikan pengajaran. Okay. Dan yang kedua, sebagai kepuasan estetika. Di mana bila kita buat sastra ni, bila dia memenuhi keperluan seseorang, maka orang tersebut akan rasa nilai sastra tersebut dipenuhilah dua ni. Tapi kebanyakan dalam kebanyakan dalam masyarakat Melayu pada masa dahulu, kita sastra kita adalah berfungsi sebagai didikan dan juga pengajaran. Okey. Ciri-ciri kesusastraan yang pertama sekali kita lihat ialah keindahan, iaitu dari segi bahasa. Kita tengok dari segi bahasa yang dibuat. Pernah dengar tak gurindam jiwa? Yang tuai padi antara masa, esok jangan ulang diulang. Pernah dengar tak? Ini adalah gurindam yang paling famous sekali dalam dalam sastra lah, dalam gurindam Melayu. Mana apa tu gurindam ni, kalau tengok dia punya susunan lirik dia memang sangat cantik. Dan kita tengoklah sastra tu daripada bahasa-bahasa dia. Nanti saya tunjuklah juga daripada sastra macam seroka. Kemudian pantun, macam pantun 4 kerat, pantun 2 kerat yang awak belajar. Kan? Kemudian kasih sastra memenuhi 4 perkara ni, iaitu keutuhan idea, keselarasan bahasa, keimbangan, imbang daripada segi moral dan juga sastranya, dan juga fokus kepada sesuatu unsur. Kiranya kepada unsur alam ke, kepada unsur kemanusiaan ke, dia akan tengoklah, dia akan fokus pada satu sahaja. Yang kedua, mencerminkan pengalaman. Bila orang buat sastra, biasanya orang akan buat daripada pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain. Okay, sebab bila kita buat sastra, sastra ni berkait rapat dengan pengalaman seseorang. Sebab itulah kita tak masukkan fiction sebagai satu sastra. Okay. Fiction tu satu benda yang dibuatkan, yang difikir-fikir. Itu bukan sebagai satu sastra yang kita tengok, sastra klasik ni. Tapi mungkin dalam sastra moden kita boleh masukkan. Okay, yang ketiga, pengalaman seni. Di mana apabila seseorang ini mengamalkan sastra, sebenarnya dia hendaklah memahami sastra tersebut. Kalau dia sendiri tak faham, macam mana dia nak memahamkan orang lain. Okay. Jadinya dia ni mesti, kalau orang dulu, siapa yang meminati sastra ni, mungkin kalau sastrawan negara yang masih ada sekarang, Datuk Ishak Mat Said, itu saya rasa yang masih aktif dan masih ada lah, yang lain-lain tu semua dah pass away. Okay. Kemudian karya seni, di mana sebenarnya tujuan untuk mencipta sastra ni adalah untuk menaikkan karya-karya yang ada, di mana sastra ni kita tengok daripada nilai estetika lah, keindahan yang diberikan. Sebab kalau tengok karya sastra dulu dan sekarang dari segi penulisan novel adalah sangat berbeza. Okay? Dan macam cerpen yang awak tengok tu, ianya lebih kepada sastra moden. Okay. Perkembangan sastra klasik yang kita dapat lihat bahawa sebelum abad yang ke-7 kita sastra kita lebih kepada sastra ataupun kitab agama Buddha, Hindu Buddha lah kalau di tanah Melayu, pada masa tersebut. Kitab Hindu ataupun kitab Buddha yang kita guna
Pernah dengar kan kitab Mahabharata? Kitab tersebut banyak digunapakai dalam kita dalam seni wayang kulit. Kemudian daripada cerita tu dikembangkan menjadi satu cerita untuk wayang kulit. Jadinya kalau dalam agama pada masa abad yang ketujuh ni, agama yang paling famous Buddha dan Hindu lah pada masa tersebut. Dan kitab-kitab mereka ini ataupun cerita-cerita bertulis mereka ini dijadikan sebagai rujukan untuk sastra-sastra di tempat-tempat lain. Pada abad yang ke-13 hingga 14, kita dapat lihat bahawa dia lebih kepada cerita epik ataupun cerita tokoh. Tokoh agama lah pada masa tu, sebab pada abad 13 hingga abad ke-14 ni agama Islam telah datang. Dan pada masa ni pedagang dari Arab pun dah datang dan mereka banyak bercerita tentang berdakwah, banyak bercerita tentang tokoh-tokoh, cerita-cerita Nabi, dia lebih kepada tu. Kalau kita tengok sebelum waktu tu, kita banyak macam cerita-cerita dewa-dewi lah. Tapi pada abad yang ke-13-14 masih ada lagi. Cuma ianya semakin lama semakin berkurang sebab kepercayaan orang di tanah Melayu pada masa itu dia dah lebih kepada agama Islam. Jadi cerita dewa-dewi ni pun semakin lama semakin berkurang dan mereka lebih kepada melihat cerita tokoh-tokoh keagamaan ataupun tokoh-tokoh macam Al-Khawarizmi, Imam Syafi'i. Okay. Kemudian pada abad yang ke-14 hingga abad ke-16 di mana kesusahan Melayu pada masa itu semakin berkembang apabila adanya tulisan Jawi dan cerita-cerita mengenai agamawan ni semakin lama semakin besar lah. Sebab tu kalau kita tengok sekarang, kita masih ada lagi rujukan untuk sastra Hindu ataupun sastra Buddha dalam cerita wayang kulit. Sebab kalau tengok dalam cerita wayang kulit, dia punya ciri-ciri tu pun lebih kepada ciri Hindu dan juga Buddha. Dia masih lagi menggunakan kitab-kitab yang Hindu-Buddha pada masa dulu. Berbanding pada masa sekarang, saya rasa kita lebih kepada tengok kepada tokoh-tokoh dan juga cerita mengikut agama-agama kita sendirilah. Okay? Jadinya kepada sesiapa yang minat sastra tu, mungkin dia akan rasa bahawa penulisan sajak, penulisan syair, mungkin madah-madah yang dibuat sebenarnya secara tak langsung memberikan kepuasan kepada dia. Bagi contoh, kalau macam sekarang saya rasa mudah untuk cari material-material untuk sasa. Contohnya macam pantun ke. Kalau awak pergi dekat bahagian Twitter, kalau awak pergi Twitter, awak follow satu nama ni, Fitri Yahya. Fitri Yahya, dia antara orang muda yang masih lagi penulisan dia lebih kepada penulisan sastra lah. Dia akan mengenengahkan tentang pantun, tentang bagaimana penulisan sastra Fitri Yahya ni. Cuba tengok dekat Twitter. Pemikiran dia pun lebih kepada pemikiran sastra lah. Dia ni seorang pengacara di MHI juga. Jadinya bila seseorang yang berjiwa sastra ni, dia punya idea, perasaan dia akan jadi lain tau. Awak akan dapat lihat bahawa orang yang minat sastra ni, cara cakap mereka lebih orang kata lebih teratur, pemikiran mereka sebenarnya berlainan daripada orang yang berfikiran yang minat kepada sains dan juga teknologi. Okay? Dan sastra yang kita akan lihat hari ini iaitu sastra lisan dan juga sastra tulisan. Di mana pada masa dahulu sastra tulisan ni adalah sastra istana sebab tak semua orang afford untuk belajar menulis. Okay? Tapi semua orang afford untuk belajar secara lisan lah, macam mana. Sebab kalau awak belajar, first education in tanah Melayu, education yang pertama sekali adalah dari sekolah pondok. Dari sekolah pondok iaitu sekolah yang macam berbentuk madrasah lah. Di mana bila dekat madrasah ni mereka lebih pada belajar tentang berkaitan dengan agama Islam, Al-Quran, hadis, sunnah, something yang macam tu. Lebih kepada lisan. Jadinya untuk belajar menulis ni akan ambil kiranya macam kena anak somebody lah, like that.
baru boleh belajar menulis tulisan Jawi ataupun tulisan yang kita gunakan semasa zaman bahasa Melayu kuno. Okey, untuk sastra rakyat ni sastra yang lazimnya lisan yang digunakan untuk mendidik masyarakat. Iaitu sastra lisan kita ada naratif dan juga bukan naratif. Walaupun dia naratif tapi sebenarnya dia disampaikan secara verbal. Cubalah cari cerita mitos dan juga cerita rakyat yang ditulis. Memang tak ada. Sebab biasanya cerita yang berbentuk bercerita ni pun disampaikan secara lisan. Contohnya cerita mitos, kita ada cerita mitos contohnya apa? Saya pernah tayang tak cerita tentang Gunung Mat Raya dan juga Gunung Mat Cincang di Langkawi. Cerita mitos ni kebanyakan cerita yang kita rasa cerita ni tak masuk akal. Contohnya macam Gunung Mat Raya dan Gunung Mat Cincang berkaitan dengan Langkawi, di mana sekarang ni kalau pergi dekat Langkawi awak akan jumpa beberapa gunung, iaitu Gunung Mat Raya, Gunung Mat Cincang dan juga Gunung Mat Sabu. Tiga-tiga gunung ni sebenarnya dikatakan mereka ini adalah apa tu? Jin. Mereka ni adalah jin yang bergaduh, kemudian sebab mereka nak Gunung Mat Raya dan juga Gunung Mat Cincang ni mereka nak jodohkan anak mereka. Tetapi Mat Cincang ni dia anak lelaki. Anak lelaki dia dikatakan sebagai seorang playboy. Dan mereka pun bergaduh. Nanti saya tunjuk video berkaitan dengan mitos. Jadinya mitos lain yang kita ada. Mitos apa lagi? Dekat Pahang ada satu tasik. Tasik Cini. Okey, cerita tentang Tasik Cini. Tasik Cini dikatakan dijaga oleh seekor naga. Wak Iman, naga dalam budaya Cina pun kita masih belum dapat kenal pasti sama ada mitos betul ataupun tak. Kan? Kalau tanya masyarakat Cina ataupun orang-orang Cina pun mereka tak dapat nak katakan bahawa naga tu wujud. Sebab kita pun tak tahu kan. Jadi ini adalah satu cerita mitos. Di Tasik Cini, di Pahang, tasik ni sebenarnya dijaga oleh seekor naga. Naga ni sebenarnya dia jaga tasik tu sebab dekat tasik tu ada emas. Ada emas yang di kawasan tasik tu lah. Dan tasik tu pun kalau awak tengok gunung-gunung dia, dikatakan berbentuk piramid. Berbentuk piramid. Kalau awak nak tengok cerita tentang gunung apa Tasik Cini tu boleh tengok dekat YouTube lah. Awak boleh tengok bahawa dia punya piramid ni memang betul-betul macam piramid dekat Mesir. Macam gunung kita, faham je lah kan macam mana gunung kita bentuk. Biasanya berbentuk yang macam ni kan, macam ni. Tapi di Tasik Cini dia bentuk dia macam ni. Dikatakan di bawah air ni sebenarnya masih ada lagi kaki-kaki gunung yang berbentuk piramid ni. Dan di sinilah dikatakan ada naga. Dan naga tu disumpah menjadi batu. Dan ada sebuah batu yang dikatakan merupai naga. Dan orang asli di situ memang percaya bahawa Tasik Cini dijaga oleh naga ni lah. Apa lagi cerita mitos? Cerita rakyat ni kita boleh bahagikan kepada cerita yang jenis haiwan. Cerita apa lagi? Cerita haiwan lah yang paling famous. Cerita sang kancil dengan buaya. Pernah dengar kan masa kecil-kecil dulu? Di mana cerita sang kancil dengan buaya ni dikatakan bahawa sang kancil nak pergi makan buah dekat seberang. Tapi dia tak boleh lompat sebab sungai yang sangat besar. Jadi apa yang dia buat? Dia panggil semua buaya. Dia kata Raja Sulaiman nak buat makan-makan. Jadi apabila mereka dengar pasal makan-makan nak buat kenduri tu, dia pun tanya apa yang kena pakailah bila diorang buat lah. Jadinya kancil ni pun dia kata okay, Raja Sulaiman suruh dia kira berapa ekor buaya yang ada di sungai tu. Dan kemudian dia akan sampaikan kepada Raja Sulaiman, barulah mereka boleh datang untuk menjamu selera di kenduri Raja Sulaiman tu. Tapi sebenarnya niat sang kancil adalah untuk menyeberangi
sungai. Jadi apa dia buat? Dia suruh buaya tu beratur. Baringlah pada dekat sungai tu. Itu dia pun kira. Satu, dua, tiga lekuk. Lepas tu jantan betina aku ketuk. Mungkin yang bangsa Melayu pernah dengarlah cerita ni. Lepas tu bila dia dah sampai seberang, baru dia bagi tahu kata sebenarnya tak ada pun kenduri tu. Dia tipu sebab dia nak hanya nak menyeberangi sungai sebab nak makan buah. Lepas tu buaya tu pun marah. Kat sini pun ada yang kata kancil tu bijak lah. Ada moral of the story. Jangan menipu lah, apalah, something like that. Jadinya itu cerita haiwan. Cerita rakyat lain yang ada, kita apa? Pak Pandi. Pernah dengar tak cerita tentang Pak Pandi? Pak Pandi ni pun banyak version lah. Ada yang Pak Pandi moden, ada yang Pak Pandi pada masa dulu. Tapi cerita Pak Pandi, cerita Sang Kelebai. Apa lagi? Cerita Mak Jenin. Okay. Cerita Mak Jenin ni cerita yang paling seronok sebab Mak Jenin ni adalah seorang yang suka daydream. Dia akan panjat pokok. Yes, Mak Mandi dengan Pak Andi. Okay. Itu pun cerita rakyat jugalah. Cerita rakyat yang lama-lama. Kalau sekarang ni banyak cerita rakyat yang mereka dah modernkan. Cerita Mak Jenin ni, Mak Jenin ni seorang yang suka daydream lah. Dia akan panjat pokok sebab tugas dia adalah untuk ambil buah kelapa. Dia akan panjat pokok lah, kebanyakannya pokok, dan dia akan tidur kat pokok tu waktu siang. Okay. Kemudian Mak Jenin ni suka berangan. Bila dia berangan tu, hari tu dia tidur dan dia berangan dia kahwin dengan puteri raja. Kemudian tapi sebenarnya dia hanya bermimpi di siang hari. Kemudian dia jatuh. Bila dia jatuh tu pula buah kelapa tu timpa atas dia. Ni kiranya moral of the story, kita pun tak bolehlah nak apa berangan-angan di siang hari. Jadinya itu cerita Mak Jenin. Cerita rakyat lain yang berbentuk kepada cerita rakyat tentang apa tu, bawang putih, bawang merah. Bawang putih, bawang merah. Cinderella versi Melayu. Kalau siapa-siapa yang tahu, bawang putih, bawang merah ni pun dah banyak dibuat cerita. Kalau di di Malaysia, kita ada cerita bawang putih, bawang merah versi kartun. Okay. Mana bawang putih dan bawang merah ni, mereka adalah adik-beradik tiri. Bawang putih baik, bawang merah ni jahat. Bawang merah dengan mak dia ni adalah adik-beradik tiri kepada bawang putih lah. Bawang putih ni bapak dia dah meninggal dan mak dia ditolak masuk ke dalam satu perigi. Yang di mana selepas mak dia ditolak masuk dalam perigi, mak dia disumpah menjadi apa, berubah menjadi ikan kaloi. Seekor ikan kaloi. Jadi satu hari tu mak tiri dia dan juga kakak tiri dia sangat macam bencilah akan bawang putih ni. Mereka masak ikan apa, diorang mereka goreng ikan kaloi tu dan mereka bagi bawang putih makan. Bila bawang putih makan, lepas pada dia makan tu, dia nak pergi cari mak dia dekat perigi tu. Lepas tu dia panggil-panggil mak dia tak datang. Lepas tu baru dia sedar dan dia tahu bahawa ikan yang dia makan tu adalah mak dia sendiri. Lepas tu dia tanam tulang ikan tu di satu bawah pokok dan keesokan harinya naik ataupun terbinanya buaian secara miracle. Magical lah, kiranya macam tiba-tiba je ada. Hari ni tak ada, esok tiba-tiba ada. Lepas tu masa dia main-main dekat buaian tu sambil nyanyi, terjumpalah dia dengan seorang putera raja. Apabila jumpa dengan putera raja ni, mereka pun bercinta and then berkahwin. Dan bila dah berkahwin, bawang putih ni dibawa pulang ke istana. Dan berapa ketika purnama kemudian, purnama berapa bulan kemudian, mak tiri dengan kakak tiri dia datang. Tapi sebenarnya mereka jealous dengan kehidupan yang diterima oleh bawang putih. Sebab mak dia ni memang tak akan pernah, macam mak bapak sendiri lah, mak dengan kakak sendiri lah kan.
Sampai kesudah sebenarnya tak puas hati dengan kehidupan Cinderella. Jadi mak bawang merah dan si bawang merah ni datang ke istana dan bawang merah tu dia cuba untuk racun bawang putih dan menggoda puteraja tersebut. Tapi akhirnya ditangkap dan apa yang bawang putih buat, dia masih maafkan mak tiri dia dan kakak tiri dia, tetapi dia diharamkan menjejakkan kaki di istana lagi. Jadinya itu cerita rakyat bawang putih dan juga bawang merah. Cerita legenda adalah cerita yang berkaitan dengan contohnya Masuri, si Tanggang. Ini yang macam kita dapat lihatlah dia punya impact dia. Contohnya kalau cerita legenda Masuri, semua orang tahu sumpahan Masuri kan yang berlaku di Langkawi. Dia kata, kalau aku tidak bersalah, Langkawi akan menjadi padang jarak, padang terkukur selama 7 tahun. Tujuh keturunan. Dan keturunan yang ketujuh tu, mereka jumpa, saya rasa lebih kurang dalam 5-6 tahun lepas, orang ni dah jadi rakyat Thailand, tapi mereka katakan bahawa ini adalah keturunan ketujuh Masihi. Ketujuh Masuri. Dan selepas tu, kita dapat lihat bahawa bagaimana Langkawi semakin lama dia semakin berkembanglah menjadi pusat pelancongan yang ada sekarang. Jadinya mereka kata dulu semasa keturunan pertama, kedua, ketiga, mereka kena, mereka lihat memang Langkawi tu padang jarak, padang terkukur lah. Sebab tu mereka kata legenda ni wujud. Wallahualam. Kemudian legenda yang kita lihat juga dalam masyarakat Melayu adalah si Tanggang. Di mana cerita si Tanggang ni adalah cerita seorang yang menderhaka kepada ibunya. Si Tanggang dengan mak dia ni miskin dan satu hari Tanggang dia nak bekerja di kapal, dan apabila dia dah dapat bekerja di kapal, dia akhirnya berkahwin dengan anak tuan punya kapal tu. Dan apabila dia dah kaya, dia dah hidup senang, satu hari tu dia balik dekat kampung dia, mak dia nak jumpa tapi dia tak mengaku kata itu mak dia. Apa yang berlaku, mak dia marah dan dia kata, Tanggang, aku sumpah engkau menjadi batu kerana engkau derhaka kepada aku. Lepas tu teruslah ada apa, kilat, kemudian ada guruh, ada hujan lebat, dan si Tanggang tu akhirnya menjadi batu dekat kapal tu. Dan dikatakan perkara ni berlaku di Indonesia, dan bentuk batu panggang tu, bentuk macam orang tu ada di Indonesia. Sebab di Indonesia pun dia punya legenda ni pun sama juga dengan kita. Okay, so far apa beza mitos, cerita rakyat dan juga legenda? Sebab dia lebih pada bercerita, jadinya dia akan bercerita lah walaupun bukan bertulis tapi lisan. Macam mungkin bila awak ada anak, nanti esok-esok awak akan bercerita kepada anak-anak anda sebelum for bedtime story ke. Bolehlah pilih cerita mitos ke, cerita rakyat ke, cerita legenda ke. Okay, sastra rakyat bukan naratif, yang bermaksud bukan cerita ialah puisi rakyat. Puisi rakyat ni kita ada macam syair. Okay, kita tak dalam cerita kan. Saya bagi explanation rupanya. Okay. Ni mitos, boleh tengok, boleh baca kemudian. Yang saya kata tadi macam benda ni berlaku tapi tak tahu betul ke tak. Cerita rakyat, cerita Pak Pandai, cerita Pak Belang, kemudian cerita legenda. Cerita legenda, cerita tokoh-tokoh yang berkaitan dengan tokoh, yang berkaitan dengan tokoh lah macam kita tengok tadi. Masuri, cerita Tanggang, cerita Hang Tuah. Hang Tuah pun sama ada dia legenda ataupun mitos. Saya rasa Hang Tuah dan lima bersaudara ni masih lagi menjadi, orang kata apa, masih lagi menjadi perdebatan lah. Ada yang kata benda ni mitos, ada yang kata benda ni legenda. Dan sangat susah untuk kenal pasti tentang Hang Tuah ni sebab dokumentasi dia sangat sangat terhad. Okay, sastra lisan yang kita ada iaitu sastra bukan naratif. Yang bukan naratif ni jenis yang bukan cerita lah. Lebih kepada nyanyian ataupun haim. Okay, kita panggil sebagai puisi rakyat, iaitu kita ada pantun, syair, gurindam dan juga seloka. Pantun ni seperti yang selalu kita dengar, macam
Gunung Daik jauh ke tengah. Apa? Apalah. Ha. Pantun 4 kerat, pantun 2 kerat, di mana pantun ini sebenarnya ciri-ciri dia di belakang dia rima dia ABAB lah. Pantun ni biasanya masih digunapakai pada masa sekarang. Saya rasa pantun dulu macam tema dia adalah tema budi. Tema apa lagi? Tema budilah paling terkenal sekali. Gunung Daik jauh petu jauh ke tengah. Saya tak ingatlah pantun. Jadi pantun ni sebenarnya 4 rangkap, 2 rangkap, 6, 8, 10 ataupun 12 kerat sahaja. Dia tak ada 3, dia tak ada 7, dia tak ada 11. Biasanya dia akan ada bentuk dalam gandaan 2 lah, 2, 4, 8, 10. Dan biasanya untuk pantun ni tema dia adalah macam nasihat ataupun anak-anak, sindiran jenaka, banyaklah, teka-teki pun ada. Dia mengikut tema-tema dia yang tertentulah macam mana kita nak ni. Biasanya pada adat sekarang, pantun ni masih digunapakai ketika majlis rasmi, kemudian ketika majlis kahwin. Kalau di negeri Johor, mereka masih menggunakan adat berpantun ni untuk masuk ke rumah perempuan lah. Adat berpantun ni, sama ada pantun 2 kerat ataupun pantun 3 kerat, pantun 4 kerat yang sering digunakan. Kemudian kita ada syair. Syair ni ialah syair yang selalu kita dengar. Nanti saya akan tunjuk dia punya video. Dan syair ni rima dia biasa dekat belakang semua sama. Maksud semua sama tu berbeza dengan jenis pantun, rima belakang dia macam kalau ada A, semua A untuk syair. Jadinya semua kena samalah supaya nyanyian tersebut, syair ni macam nyanyian lah. Kita boleh, apa orang kata, dia punya rima belakang sama dan nyanyian dia agak teratur. Biasanya kalau syair ni dia lebih kepada romantik, kita ada juga sejarah dan juga agama dan jaranglah berkait dengan sindiran. Sindiran ni kebanyakannya pantun. Masih ada tapi kurang. Syair masih ada lagi pada masa sekarang dan masih lagi ada orang yang bersyair. Okay, kemudian kita ada gurindam yang saya nyanyi tadi. Itu adalah gurindam, iaitu kita panggil tajuk dia adalah gurindam jiwa. Dia punya tajuk gurindam tersebut. Gurindam ni lebih kepada nyanyian. Di mana kalau kita tengok gurindam ni, dia ada sama, dia macam lirik lah. Kalau masa sekarang dia lebih kepada lirik, dua baris serangkap, sama ada 3 ataupun 6 patah kataan serangkap, di mana biasanya dibuat untuk senangkan suku kata kita nak sebut. Macam saya tengok tadi, tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Dua rangkap ni. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Kira-kira rima belakang itu rima yang samalah supaya sebutan kita, sebutan je nampak menarik. Okay? Gurindam sangat susah nak cari sekarang sebab sekarang ni saya rasa ramai dah orang lupa tentang gurindam dan juga seloka ni. Seloka ni lebih kepada macam macam bersuka tau. Dia lebih kepada untuk benda yang sindiran, benda yang seronok-seronok, itu seloka. Seloka ni biasanya dia membawa maksud banyak nasihat lah. Saya rasa kalau dulu di sekolah, pada zaman saya lah, masih lagi kita buat tentang seloka. Seloka kelas 4 sains 1, seloka kelas 5 sains 1, masih ada lagi seloka. Di mana seloka ni kita buat, dia macam pantun tapi dia ada lagu-lagu sikit. Okay? Itu untuk sastra lisan, di mana saya nak share dengan awak salah satu untuk sastra ataupun cerita yang ada. Ini adalah tentang cerita. Okay.
ini adalah tentang cerita Gunung Mat Raya dan juga Langkawi. Gunung Mat Cincang. Okey, yang saya kata mitos tadi. Okey, ini cerita. Ini ada satu lagi mitos yang tak ramai orang tahu, iaitu mitos Gunung Raya. Cerita dia bermula daripada dua orang lelaki yang bersahabat baik daripada kecil sampai ke besar. Depa ni nama dia seorang Mat Raya dan seorang lagi Mat Cincang. Dua orang ni kawan baik daripada kecil sampailah ke besar, sampailah depa berkahwin dan dapat anak. Masing-masing dikurniakan anak. Mat Raya dapat anak perempuan, Mat Cincang pula dapat anak lelaki. Jadi setelah depa ni kawan daripada kecil kan, bersetujulah untuk memperjodohkan di antara anak Mat Raya ni dengan anak Mat Cincang, buat majlis pertunangan dan sebagainya. Malangnya, pada hari pertunangan tersebut, sampai satu berita dekat Mat Raya bahawa anak Mat Cincang ni kaki perempuan. Dia suka duduk dengan perempuan sana, dia suka duduk dengan perempuan sini, kesana, kesini, kesana, kesini. Bukan yang tu, lagi jadi jombel lah. Dia cakap sikit dia gelar. Ini jadi Mat Raya ni tak seronok sebab anak dia nak kena kahwin dengan seorang lelaki yang kaki perempuan. Jatuhlah matabat dia. Kemudian pada hari pertunangan tersebut, berlakulah pergaduhan di antara dengan Mat Raya dengan Mat Cincang. Pergaduhan yang sangat hebatlah sebab dua-dua geng-geng gegasi ni. Hang tumbuk aku, tumbuk hang, baling pinggan, baling mangkuk. Segala tempat persiapan kenduri kendara pada hari pertunangan tersebut jadi hancur kacau bilau. Pergaduhan ini di antara Mat Raya dengan Mat Cincang berterusan sehingga dikatakan kilat sambung menyambung. Tanda-tanda bahawa alam pun tak bersetuju dengan pergaduhan mereka yang berpanjangan ini. Sampailah terlalu dahsyat pergaduhan ini, maka datang seorang lagi Mat yang nama dia Mat Sawar. Juga keturunan daripada gergasi. Dia inilah orang yang akan menjadi penyabak di antara Mat Raya dengan Mat Cincang. Setelah masuknya campur tangan Mat Sawar untuk menjadi orang tengah di antara Mat Raya dengan Mat Cincang, maka mereka pun bersetujulah untuk duduk dua-dua sekali, menghentikan perperangan dan juga pergaduhan antara dua orang ini, tetapi dengan syarat. Sebab pergaduhan mereka terlalu teruk, mereka mesti disumpah menjadi gunung dan juga bukit. Apa yang terjadi selepas pergaduhan tersebut? Yang pertama, wujudnya kampung bernama Belanga Pecah. Belanga ni dalam bahasa orang Kedah ni. Orang Kedah Belanga, sebut kat orang Kedah semua dapat faham Belanga. Belanga ni pada Kuali, Kuali. Di situlah di mana dijumpai katanya Belanga yang dah pecah setelah dibaling oleh mereka berdua itu. Kampung tersebut dinamakan sebagai kampung Belanga Pecah. Yang kedua, Pekan Kuah. Pekan Kuah ni hasil daripada Belanga pecah itu tadi. Dah bila Belanga pecah, kuah mesti tumpah punya. Jadi kuah itu tumpah sampailah hingga ke Pekan Kuah yang ada lah ni. Tempat itu dinamakan sebagai Pekan Kuah. Yang ketiga, Kampung Kisap. Kampung Kisap ni adalah hasil daripada resapan kuah yang pecah daripada Belanga itu tadi. Maka kampung itu dinamakan sebagai Kampung Kisap. Yang keempat, Kampung Ayak Hangat. Ayak Hangat ni dah diceritakan bahawa tempat mereka bancuh ayak untuk kenduri kendara pada hari itu. Tempat itu juga musnah. Dan di situ sekarang ni dia ada apa? Ayak mata. Ayak mata ni daripada, bukan ayak mata ni, ayak mata daripada bumi. Dan ayak mata di sini sampai ke hari ini, ayak dia masih lagi hangat. Dan nama-nama di antara mereka tadi, Mat Raya, Mat Sawak dan juga Mat Cincang, sekarang sudah pun menjadi gunung dan juga bukit. Mat Cincang yang kita tengok dekat hujung sana, oh tak nampak sebab ada awan yang tutup. Mat Sawak sebab dia ni seorang yang penyabak, dia kena duduk tengah-tengah sampailah bila-bila di antara Mat Raya dengan Mat Cincang, supaya tidak berlaku lagi pergaduhan di antara Mat Cincang dengan Mat Raya. Jadi dia menjadi Gunung Sawak. Dan yang terakhir ialah Mat Raya. Mat Raya semua orang tahu kot, iaitu sekarang dah jadi Gunung Raya, gunung yang paling tinggi di Langkawi, sekitar ketinggian 807 meter daripada paras laut. Begitulah kisah dia di antara Mat Raya, Mat Sawak dan juga Mat Cincang. Mat Lutfi, hanya dengan perasaan tak termasuk nah. Itu cerita mitos yang ada. Dan biasanya bila cerita mitos ni dia akan berkait dengan satu nama tempat lah. Mungkin kalau di kawasan, kalau di Kedah ada satu kawasan tu berkait dengan cerita Raja Besiong. Raja Besiong ni adalah seorang raja di Kedah yang
secara tak sengaja sup dia termasuk darah manusia. Dia Dracula versi Melayu lah. Kemudian apabila dia tak dapat minum masakan yang ada darah tu, dia akan jadi macam ketagih darah. Dan dia ada satu peristiwa di mana daripada satu tempat sampai ke tempat yang ketujuh ni, dari satu kampung ke kampung yang lain ni, dia cuba buang dia punya gigi siung tu. Gigi siung tu gigi yang tajam macam gigi Dracula tu. Dekat Kedah pun ada satu tempat lah yang ada rentetan macam cerita di Langkawi tadi. Ini syair yang saya kata tadi. Syair ni masih lagi diguna pakai pada masa sekarang. Dan kita tengok satu contoh syair Bidasari. Dengarkan tuan suatu riwayat. Raja di desa negeri Kembayat, di karang fakir dijadikan hikayat, supaya menjadi tamsil ibarat. Okey, tadi kita dah tengok dan saya ada bagi tahu tentang ciri-ciri untuk syair ni. Belakang dia ada rima yang sama. Kalau awak tengok rima dia semua ada 80 dan juga 80. Okey. Jadinya rima belakang untuk untuk syair biasanya dia akan sama, supaya bila dengar tu nyanyian dia lebih pada nyanyian yang merdu. Okey. Ini ada raja. Saya ada bagi syair ni juga dalam Times, sentiasa boleh tengok. Saya bagi sikit-sikit jelah. Ini gurindam yang paling famous dalam masyarakat Melayu dan dah dibuat dalam satu cerita lah. Okey. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layu. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Anak Cina pasang luka, luka dipasang di Tanjung Jati. Di dalam hati tidak ku lupa, sebagai rambut bersimpul mati. Batang selasih permainan budak, daun selasih dimakan kuda. Bercerai kasih talak tiada, seribu tahun kembali juga. Burung merpati terbang seribu, hinggap seekor di tengah laman. Hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Kalau tuan mudik ke hulu, carikan saya bunga kemboja. Kalau tuan
mati dahulu. Nantikan saya di pintu syurga. Okey, itu gurindam jiwa. Saya rasa pantun ini pantun Budi. Saya akan bagi satu rangkap je. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, budi yang baik rasa nak junjung. Yang kurek kundi, yang merah saga, yang baik budi, yang indah bahasa. Okay. So for okay. Jadi untuk pantun ni, kalau tadi kita tengok rima untuk syair, dia sama kan? Jadi kalau untuk pantun, awak akan tengok rima baris pertama dan juga baris ketiga ni akan sama. Dia akan akhir dengan TT. Kemudian untuk baris yang kedua dan juga baris keempat akan akan ada rima yang sama. Macam tu juga dengan yang ni lah. Rangkap yang kedua, baris pertama, baris ketiga sama, baris kedua dan juga baris keempat sama. Dan itu adalah salah satu ciri untuk kita buat pantun lah. Sebab ciri dia mesti sama. Okay? Itu adalah contoh-contoh untuk sastra rakyat. Okay? Seterusnya kita pergi dan lihat untuk sastra istana ataupun kita panggil sebagai sastra bertulis. Okey. Untuk sastra bertulis dia lebih kepada sastra hikayat, undang-undang, epik ataupun sastra panji. Sastra ni yang saya rasa sastra paling terkenal sekali, kebanyakannya adalah sastra rakyat lah dengan undang-undang. Sastra rakyat biasanya, sastra hikayat ni biasanya digunakan macam hikayat Sirama, ini hikayat Hindu dululah. Kemudian hikayat Sultan Damasyik, hikayat Putrajaya Pati, hikayat apa Hamzah Pansuri, semua ni antara hikayat-hikayat biasanya adalah cerita yang ditulis macam agak panjang. Okey, dalam macam sistem macam kalau tengok untuk sastra moden sekarang dia lebih kepada macam novel lah. Biasanya dia akan tulis dengan agak tebal lah dia punya buku-buku sastra hikayat ni. Kemudian ada sastra undang-undang. Sastra undang-undang di tanah Melayu pada masa dulu kita ada adat temenggung. Masih ada lagi sekarang adat temenggung dan juga adat pepatih. Tetapi disebabkan kita tengok secara sastra bertulis, jadinya adat temenggung, sastra dia adalah hukum kanun Melaka, undang-undang Pahang dan juga undang-undang Johor. Kalau belajar titas, awak akan nampak dan awak pernah dengar iaitu undang-undang yang ada di tanah Melayu pada masa dahulu, iaitu hukum kanun Melaka, undang-undang laut Melaka. Okey, itu adalah adat temenggung di mana semua undang-undang ni ditulis dalam buku. Kemudian adat pepatih adalah adat yang diterima pakai di sebahagian tempat Melaka dan juga Negeri Sembilan. Okay, paling utama Negeri Sembilan lah adat pepatih ni. Sebab adat pepatih ni paling senang nak ingat, adat yang mementingkan perempuan. Okay? Adat pepatih kebanyakannya diamalkan di Negeri Sembilan dan beberapa negeri lain mengamalkan adat temenggung. Okay. Jadi bila nak kahwin, kalau orang Melayu nak kahwin dengan gadis Melayu ke, kena tengoklah sama ada dia mengamalkan adat pepatih ataupun adat temenggung. Kerana tak semua orang Negeri Sembilan akan mengamalkan adat pepatih. Ada yang setengahnya mengamalkan adat temenggung. Jadi adat temenggung ni sebenarnya mementingkan belah lelaki, tetapi untuk adat pepatih dia mementingkan warisan belah perempuan. Okay? Jadi sastra undang-undang ni adalah sastra yang bertulis, di mana bila kita cakap tentang undang-undang ataupun law, ini adalah undang-undang yang pertama sekali ada di tanah Melayu pada masa dahulu sebelum kita ubah undang-undang kita mengikut common law yang
kita ikut undang-undang British. Okay. Jadi monarki kita, monarki sistem kita, sistem berderaja kita masih lagi menggunakan adat temenggong ataupun adat pepatih dalam acara-acara rasmi kerajaan. Kan kerajaan, kerajaan pusat lah, kerajaan raja-raja ni. Kemudian kita ada sastra epik ataupun sastra pahlawan, di mana sastra paling terkenal sekali adalah sastra Hikayat Hang Tuah. Okay. Ini di negara kita lah, kalau mengikut untuk Islam, kita ada banyak hikayat-hikayat tertentu. Contohnya kita ada Hikayat Muhammad Hanafiah, kita ada hikayat-hikayat pahlawan-pahlawan lain juga. Di mana sastra epik ataupun sastra pahlawan ni, dia mesti melibatkan tokoh-tokoh tertentu. Tokoh-tokoh pahlawan lah terutamanya. Jadi kita dapat lihat bahawa untuk sastra tulisan, dia lebih kepada sastra istana ni, dia lebih kepada sastra tulisan yang ditulis dan sastra-sastra ni wujud. Sebab kita boleh tengok. Dan kebanyakan sastra-sastra yang ada di Malaysia ni, sastra yang kita tengok ni, walaupun kalau kita kata dia ditulis, mungkin sebahagiannya ada pada kita dan sebahagiannya ada pada muzium di Belanda. Sebab kena tahu, Nusantara pada masa dahulu bukan sahaja di tanah Melayu, di Malaysia, tetapi juga merangkumi Sabah, Sarawak, merangkumi Singapura, Brunei dan juga Indonesia. Indonesia itu kan besar kan? Dan kebanyakan sastra-sastra bertulis kita sebenarnya bukan kerajaan Indonesia ataupun kerajaan Malaysia yang simpan. Tetapi banyak sastra-sastra lama ni sebenarnya disimpan oleh kerajaan Belanda. Sebab mereka ambil dan mereka sebenarnya banyak mengkaji tentang sastra-sastra Melayu kita. Dan banyak lagi sebenarnya teks-teks klasik yang tidak dikaji oleh para linguistik kita sebab benda ni susah nak dapat. Sebab banyaklah, sebab dia melibatkan dua negara ataupun kita ataupun orang tersebut, pengkaji tersebut belajar di Belanda. Tak silap saya di Leiden University, dekat situ paling banyak sastra-sastra di Nusantara pada masa dahulu. Sebab Dutch ambil dan bawa balik pergi sana. Okay, any question? Ha, last kali sastra Panji. Sastra Panji ni macam sastra pahlawan jugalah sebenarnya. Di mana sastra Panji ni dia macam sastra Panji yang pahlawan yang lebih kepada romantik, cerita-cerita yang romantik. Okay. Dia ada cerita tentang pahlawan tapi dia ada juga cerita tentang romantik. Jadinya macam cerita di Malaysia sebenarnya sangat susah lah nak cari cerita Panji ni. Cerita Panji ni sebab tak banyak. Sebab di tanah Melayu pada masa dahulu, apabila cerita pahlawan dengan cerita romantik ni sebenarnya diorang tak gabung. Susah sikit lah. Kalau cerita Panji ni saya pun tak berapa familiar. Jadi itu sahaja untuk topik pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye.